Allah, kami datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Haji, kok Mak Haji sendiri yang belanja, bukan Juraida? Oh, Juraida udah mulai sibuk. Soalnya warung buburnya udah mulai buka lagi. Oh, alhamdulillah. Iya, ya, Mak ya. Kan sekarang warung bubur udah rame kan ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu si Kardun ya? Kardun ya yang tidur di tempat rendahnya ya? Si Mali kan jenis di bubur. Kalau si Tarmiji di cucian motor. Siapa lagi kalau bukan Kardun yang molor di bosnya? Assalamualaikum ibu-ibu. Poiti. Iya, ngapain? Lihat sini ulah dulu molor no. Bos Honda. Astagfirullah aja Bang Kardun. Maaf teh, misi bentar ya. Hati-hati, Pak. Iya. Bangun, Bang. Bangun apa, Bang? Cepet. Bang, kalau mau tidur tuh jangan di mari, Bang. Di rumah napa, Bang? Ini brengsek kali lo. Gue lagi enak-enak ngimpi pengen nikah sama si Iren jadi batal. Gara-gara lu bangunin. Bini geblek lo, gak tahu diri lo. Sepulasin apa? Ya Allah, Abang. Kalau mimpi pakai kira-kira apa, Bang? Pakai mau kawin lagi. Bini atuh aja kagak kempanan. Bagaimana sih, Bang? Gak kempanan, kagak kempanan. Selama ini gue gak ngempanin lo. Nih, badan lo bisa kayak gentong. Siapa yang ngempanin kalau bukan gue? Oh, cembutut begitu lo. Kagak bagus-bagus ya. Bang, pelan apa bang yang terkena? Malu, no, no. Sama mama, no, no, no. Mama, mana sih? Oh, oh no. Nih, kok ada belanja gini hari gue, Nek? Melayat. Melayat? Emangnya siapa yang meninggal, Bang Kardun? Kan si Badar. Badar? Lah, emang kok dia gak tau? Kenapa? Cepetan, kenapa? Masya Allah, si Ojo bener-bener kelewatan deh. Orang ada yang meninggal, bukan diumumin di speaker masjid. Ini kan kalau begini kasihan si Badar. Entah dia meninggal, kagak ada yang ngelayat. Entah sapinya mau mandiin, sapinya mau nguburin. Ya Allah, kasihan dong dia tuh mayat dirindirian dewek. Kardun, lu jangan sembarangan ngomong ya. Nih, lu bilang si Badar meninggal. Lu bisa pertanggungjawabkan lu, omongan lu tuh tadi. Ya elah bener, Mak Haji, si tukang bubur bener. Si ngapain sih bohong? Nih, saya ceritain nih. Semalam itu tuh si Badar sakit jantung. Nah, terus dibawa ke rumah sakit. Yang namanya sakit jantung kan dimana-mana kan bahaya. Ujung-ujungnya orang kalau udah sakit jantung, itu pasti mati. Nih, saya yakin nih. Badar nih belum hampir rumah sakit, udah mati tengah jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ya, masa mereka gak percaya, bengong. Udah deh tinggalin sayuran, sekarang ngelawat, sono, ngelayat. Waalaikumsalam. Cing, bener Bang Badar meninggal? Bener, dia kena serangan jantung. Emang Mak dapat berita dari siapa, Mak? Tunggu dia si Kardun tuh yang Haji bilang. Haji Kardun. Ya tuh, Haji Kardun yang bilang tadi. Semalam sih Mak emang sempat tiba ke rumah sakit. Tapi enggak di opname kan? Enggak di opname, cuma diperiksa doang, akhirnya di ronsen boleh pulang sama dokter. Alhamdulillah. Jadi emang si Badar enggak jadi mati? Waduh. Ayo. Lu ngasih berita sama orang bahwa ponakan gue meninggal. Tapi kan Badar kan sakitnya jantung. Orang di mana-mana kalau udah jantung bakal mati, cengosin. Lu ngomong yang sekata-kata ya. Ngomong harus ada aturannya. Jangan sembarangan lu, jangan sembarangan kalau ngomong. Jangan batu-batu aja. Ini kan masalah mati. Jangan canda, serius lo enggak? Terlalu lama dia mati nih. Istighfar, cengosin. Aduh, ada-ada aja Kardun ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Wahai Allah, kami datang.